Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis luncurkan buku yang berjudul Kapolres Pejuang Kaum Duafa, karya tulis dari Saiful Safri di Aula Bayangkari Batubara, Sumatera Utara. Saiful Safri butuh waktu selama 2 pekan untuk menyelesaikan karya tulisnya dengan 185 halaman. Saiful Safri menuliskan seluruh aktivitas AKBP Iwan Lubis selama 8 bulan bertugas di Polres Batubara yang terus berbagi untuk anak yatim dan kaum duafa bersama komunitas Sedekah Jumat atau KSJ dengan tidak meninggalkan tugasnya sebagai pengayom masyarakat. Menurut Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis, sebelum buku Kapolres Pejuang Duafa dirilis, buku tersebut terlebih dahulu dibedah oleh 8 orang profesor yang ahli. Bahwa yang membedahnya adalah guru-guru besar dari berbagai kampus ya, akademisi hadir di ada lebih kurang ada 8 guru besar dan 1 profesor yang mana mereka membedah buku kita tadi buku Jong Dua apa harapan saya lalu Kapolres Batubara berharap kepada para masyarakat yang mampu bisa mendonasikan kelebihan dananya lah kepada kaum apa yatim supaya bisa membantu mereka yang lagi kesusahan. Peluncuran buku Kapolres Pejuang Kaum Duafa dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Batubara dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, Tribrata TV, Salam Tribrata.